Hai, halo teman-teman. Jumpa lagi di Ulasin ID dan kali ini kita akan unboxing sebuah alat yang baru kami beli. Waduh, apa ini? Dia adalah sebuah power inverter dari Pure Sinewave. Jadi kita buka langsung aja ya. Alat ini juga baru pertama ya. Saya juga baru pertama karena kebetulan di kantor membutuhkan ini dan nanti kita lihat ya di dalamnya ada apa aja gitu. Ini aduh, bubble-nya cukup tebel teman-teman dan saya jadi deg-degannya kayak lagi buka hadiah dari seseorang ya. Dan hari ini ya kita lihat lah. Semoga ada suatu kejutan di alat ini. Bercanda ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Wah, ini dia. Di kotaknya ada apa aja sih? Kotaknya cukup simpel ya. Ini dia tampilan mukanya ya. Ini power inverter DC to AC. Jadi nanti dia bisa merubah suatu arus DC menjadi arus AC ya. Dan di sini digambarkan juga beberapa peralatan yang mungkin nanti bisa terbantu oleh adanya alat ini. Di sini sama tulisan biasa. Ini dengan bahasa yang lain juga, tulisan biasa. Nah, kita lihat di bawahnya, di belakangnya. Di belakangnya ini dia menggambarkan suatu apa ya? Rangkaian bagaimana alat ini digunakan gitu. Dari suatu apa? Misalnya sumber daya listrik ke power inverter lalu ke alat-alat atau yang mau disambungkan gitu, kira-kira seperti ini ya. Ya ini rangkaian sekilas digambarkan dalam box belakang box ini, lumayan lah buat pemandu kita. Ya kita mulai buka aja ya, dalamnya ada apa aja sih? Wah cukup susah ternyata, ini benar-benar menegangkan. Oh ini dia. Oh ya ini ya. Kita ambil aja ya, ini alatnya. Terus ini ada penyambungnya ya, ada semacam jepitan ya untuk nanti mungkin dirangkaikan ke sebuah aki atau arus sumber arus listriknya, dan ini kabelnya untuk menyambungkannya. Ini juga alatnya. Cukup simpel dan sederhana teman-teman yang ada di dalam kotak power inverter ini rangkaiannya. Jadi mungkin nanti kita perlu coba ya. Nah, ini ada beberapa keterangan di sini di atas alatnya ya. Teman-teman bisa lihat aja ya, ini jadi input voltnya berapa dan kemudian nanti dia bisa menyimpan daya berapa gitu. Outputnya berapa. Ya. Nanti mungkin kita coba aja kali ya, teman-teman. Nah, saya juga baru pertama kali jadi sempat melihat panduan-panduannya di internet juga. Nanti kayaknya perlu kita coba langsung, jadi biar teman-teman juga merasakan yang apa yang saya rasakan. Asik. Teman, kita coba ini ya, alatnya kita coba pakai ya. Sekarang kita mau hubungkan dengan akinya dan saya nggak memakai ini karena memang di sini udah ada bautnya, jadi bisa langsung dimasukkan. Oke, kita masukkan aja. Nah, ini dia. Wih, takut nih teman-teman. Ada tangnya kali, pakai tang dikit. Bisa pakai tangan juga cukup sih. Kalau memang kurang yakin untuk pengen lebih kencang lagi ya, mungkin bisa dengan kunci 10 ya ini ya, atau mungkin pakai tang juga bisa. Nah, saya pasang juga. Pasang juga ya, ini ke sini.
deg-degan juga nih aku pasang kayak gini, kayak mau ketemu mantan aja nih. Nah sekarang kita ya ini kan gampangnya aja ya, nanti kita sambungkan ke sini nih, jadi dia warnanya yang hitam sama hitam teman-teman. Ini udah ada murnya untuk cukup ini. Nah, kita yang merah sama merah juga ya. Oke oke. Di sini ada murnya juga. Oke oke oke. Sekarang kita akan coba nyalakan. Oke. Nah di situ akan kita lihat di monitornya. Berapa 13 ya voltasenya. Nah sayang akan saya colokan ke sebuah kipas ya. Ya wah ada nyalat nih ya, sekarang kipasnya udah nyala ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah rangkaian dari apa ya, uji coba kita hari ini ya. Jadi power inverternya kita sambungkan ke aki, ke sumber listriknya, dan kemudian dihubungkan ke power inverter, lalu kemudian apa ini perangkatnya kita colok ke sini dan langsung bisa kita hidupkan. Dan ya nanti kalau apa masalah alat ini kan memang bisa melakukan penghematan listrik juga, jadi nanti kita akan lihat, atau mungkin setelah beberapa saat lagi kita akan apa tahu bahwa seberapa hemat sih dengan menggunakan power inverter ini. Nah teman-teman, kita lihat dulu ya alat inverter ini, power inverter ini. Dan ini panjangnya, kira-kira panjangnya itu kalau dari tangan saya itu satu jengkal ya, tapi kalau dari kelarangannya sih tulisannya 22 cm ya. Terus untuk lebarnya 10,5 cm dan tingginya 5,5 cm. Dan di sini kita ada tombol on off-nya. Ini colokan untuk perangkat yang nanti bakal teman-teman mau dihubungkan, dan di sini ada monitornya ya, Terus kita di sini adalah ada pengait ya, alat untuk menyambungkan dengan sumber energi seperti aki atau lainnya. Nah, di sini itu ada kipas angin. Kipas angin ini akan berfungsi atau dia akan menyala dengan sendirinya ketika memang dibutuhkan oleh power inverter ini, misalnya alatnya panas dan sebagainya. Tapi ketika misalnya nggak dibutuhkan, dia akan nggak menyala gitu. Dia kayaknya udah tahu job desk-nya lah istilahnya ya. Jadi apa istilahnya, melakukan penghematan listrik juga gitu. Karena dia akan menyala ketika memang diperlukan saja gitu ya. Dan terus ya, jadi menurut saya ya, jadi kalau dilihat dari kesimpulannya dan kita melihat tadi praktek yang sudah kita lewati, alat ini cukup kompleks teman-teman, dan bisa cukup bermanfaat buat perangkat-perangkat digital kita, atau mungkin sangat bermanfaat ketika misalnya ada listrik padam, dan atau mungkin ketika kita bepergian kemana, karena nanti apa ya teman-teman, nggak usah terlalu khawatir ketika misalnya kita bepergian atau apa, alat ini bisa mensuplai atau menyimpan energi yang nantinya bisa digunakan oleh perangkat-perangkat yang dihubungkan ke alat ini. Mungkin itu ya dari saya, dan saya pikir cukup worth it itu alat ini untuk dibeli ya. Aduh, kayaknya teman-teman nggak usah ya, maksudnya nggak usah berpikir panjang-panjang, langsung aja beli aja gitu, asik kan? Ya udah, oke teman-teman, mungkin sekitar itu saja untuk sekitar apa seputar alat power inverter ini. Untuk next time kita bakal mereview atau mengulas perangkat atau alat-alat yang lainnya. Jangan lupa pantangin ulasin ID.